Bayu, Ya, Pak. aku nikahkan kau di Kanan Api, aku Susila, dengan Mas Kami seperangkap alat sholat, Mas 2,5 gram dengan tuna. Aku terima menikahi anak kandung Bapak Susila dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan cincin emas 2,5 gram dibayar tunai. Sih, sah, barakallah. Baik, Ibu Bapak, kita mulai acara akad nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, kedua calon pengantin, wali nikah, para saksi, kedua pihak keluarga yang hadir pada acara akad nikah kita pada pagi hari ini. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat-Nya, kemudian menyampaikan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari ini insyaallah akan kita laksanakan proses akad nikah antara saudara Bayu Seprianto bin Ardianto kelahiran Ciputat, Jakarta Selatan 25 September 1996 nanti akan menikah dengan saudari Suzila binti Sukasdi kelahiran Simpang 30 November 1996. Langsung nanti menjadi wali nikah adalah ayah kandung yaitu Bapak Sukasdi dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan cincin emas 2,5 gram secara tunai. Baik Ibu dan Bapak, mari kita awali terlebih dahulu proses akad nikah yang suci dan bersih ini dengan sama-sama membacakan Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita lanjutkan nikah, kami silakan dulu kedua pengantin untuk menyalami ayah ibu kandungnya dulu. Silakan. Ayahnya lah. Silakan sama ibu mertuanya juga. Tante, sama sama lah, silakan. Direstuin lah ini. Coba ya. Menantunya. Siko aja. Oke. Udah. Ya. Oke, cukup ya. Baik, kita lanjutkan. Sebelum akad nikah, kami akan pandu dulu untuk kedua, untuk wali nikah, kedua pengantin juga saksi, Pak. Mari dulu kita sama-sama beristighfar, minta ampun akan Tuhan dulu. Mudah-mudahan nanti akan nikah kau lancar. Mari sama kita baca istighfar 3 kali seorang dulu. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Pak, baca syahadat dulu, Pak. Asyhadu an la ilaha illallah. Karen seorang, Pak. Asyhadu an la ilaha. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi putusan Allah. Ya, Bayu baca syahadat jadi ini. Dan aku bersaksi ya, silah baca syahadat ini. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Grogi ya. Enggak usah. Dah. Aku bersaksi. Baik, Pak Wak coba sekali lagi tadi Pak, kita coba dulu. Coba dulu juga kompeten yang kita tunjukkan sama panggil Bayu. Dengar dulu sekali dulu. Nah, ya Pak.
aku nikahkan engkau dengan anak kandungku, Suzila, dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan cincin emas 2,5 gram tunai. Aku terima menikahi anak kandung bapak, Suzila, dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan cincin emas 2,5 gram tunai. Itu ya. Coba baca dulu. Ya, Pak. Aku Suzila, namanya Suzilanya. Ulang lagi. Aku Suzila dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan emas 2,5 gram tunai. Cincin emas saya. Coba jawabannya lagi. Coba jawabannya. Saya terima menikahi anak kandung bapak Suzila dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan cincin emas 2,5 gram tunai. Ya, baik. Baik, diingat dulu kami bacakan dulu khutbah nikah secara singkat. Alhamdulillah rabbil alamin allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzan nabil karim wa ala ali wa ashabihi ajmain. Fa ya ayyuhan nas hadirun usikum manasi bitaqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin tafakkarun. Faqala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raiba sunnati falaysa minni. Shadaqallahu al-azim wa shadaqa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam, Pak. Kamera jalan, Pak. Aduh, Pak, ya. Saya ulang sekali dulu ya, dengar aja, Pak, ya. Dengar dulu ya. Bayu, ya, Pak. Aku nikahkan engkau dengan anak kandungku, Suzila, dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan cincin emas 2,5 gram tunai. Aku terima menikahi anak kandung bapak, Suzila, dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan cincin emas 2,5 gram tunai. Ya. Saksi, Pak. Nah, siap, Pak. Jadi saksi mendengarkan dan menyaksikan kalau bacanya lancar bersambung, ya, Pak, ya. Ikut tanya Pak Badu, jawabannya sah atau enggak, Pak, ya. Enggak perlu musyawarah Badu, Pak, ya. Langsung yakin. Suzila, ya, namanya. Suzila nikahnya di pastor. Enggak di pastor, di aman. Enggak, ya. Enggak, ya. Di pastor, ya. Saya terima menikahi anak kandung bapak Suzila dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan cincin emas 2,5 gram dibayar tunai. Ulang, Pak, ya. Masih dulu, ya. Oke. Ya, Pak. Oke, Pak. Paham, ya. Paham, ya. Bayu. Ya, Pak. Kulikakan kau dengan Suzila anak yang saya. Seperangkat alat sholat. Ya, cepat-cepat, Pak, ya. Bayu. Ya, Pak. Kulikakan kau dengan anak yang saya, Suzila. Dengan mas kawin seperangkat alat sholat. Dan cincin emas 2,5 gram dibayar tunai. Saya terima menikahi anak kandung bapak Suzila dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan cincin emas 2,5 gram tunai. Gimana, Kak, sih? Ragu? Nah, masih lah, ya. Saya ulang, Pak, ya. Ya. Nah, ya. Langsung dempet, boleh dempet? Belum habis tunai, boleh? Oh, pas. Boleh, Pak, selesai. Ya, Pak, ya. Artinya boleh sambung, ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mas kawinnya, ya. Bayu. Jangan, ya, Bayu. Fokus, ya. Bayu. Ya, Pak. Aku nikahkan kau dengan anak aku, Suzila, dengan mas kawin seperangkat alat sholat, emas 2,5 gram, tunai. Aku terima menikahi anak kandung bapak Suzila dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan cincin emas 2,5 gram dibayar tunai. Sih, sah. Barakallahu. Mau aja ngapain abis saya ngapain berapa. Semangat, Cita. Baik,
dengan disahkan oleh dua orang saksi tadi, maka kami selaku penghulu menyatakan pernikahan Bayu Sofianto bin Ardianto dengan saudari Suzila binti Sukasdi sah secara agama dan sah menurut aturan pemerintah. Berikutnya kepada suami untuk membacakan sigat taklim. Baik, saya tersadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Jumat sigat taklik. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Jumat tanggal 19 April 2020. Nah, sigat taklik. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Jumat tanggal 19 April 2024, saya Bayu Sofianto bin Ardianto berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Suzila binti Sukasdi dengan baik menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sigat taklik sebagai berikut: apabila saya meninggalkan istri satu, meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut. 2, tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya. 3, menyakiti badan atau jasmani istri saya. Atau 4, membiarkan atau tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama, maka apabila gugatan diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp10.000 sebagai iwat atau pengganti kepada saya dan jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada pengadilan agama, saya memberikan kuasa untuk memberikan uang iwat tersebut dan menyerahkannya ke Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Pasaman 19 April 2024. Suami Bayu Sofianto. Saya mengerti Bayu yang dibaca itu. Lain kan nanti. Oh, manggil dia lah macamnya. Rasa bayar ya. Lanjut. Okay. Alun lagi, apa cik penat? Masih banyak lagi. Mulai. Kan tak kaji ada lagi ya. Dorok. Apa kira-kira? Ya lah ya. Alah sedahnya kita. Nah, dua lagi. Kasih. Butuh anak di bawah anak. Di bawah. Di bawah anak. Di bawah kamu lah. Oh, iya deh, ayah kata. Ah, okay, siap. Lari kata. Jalan ya. Nah, sejila deh. Sila ni tadi ngalak-ngalak nampaknya. Senang nanti nak ya. Tentang enggak bisa. Hantu pertama apa ni? Baru orang hantu. Baca kalau ya. Nah, boleh nikah. Hah? Pak Dea, Mas ya. Satu kayak orang rame kayak bapak ngeluh rupanya tangan pak, saksi pak satu pak nama Sici pak, tahu pak siapa itu banyak apa itu obang suat mama kata mama. Oh ya. Serahkan maharnya dulu yuk. Duduk ya dulu. Ambil satu ya dulu. Gesek kayak tapi enggak. Ah, enggak ada, Pak. Sia aja ya. Beko dulu. Saat ambil satu dulu yuk. Ah. Dia nampak kamera aja lah. Beko ulang balik deh. Sambil duduk ya. Serahkan ke istri. Ya, seven. Duduk ya dulu nanti. Serahkan salam. Cium tangan suami, boleh salaman di atas. Ah, oke. Okay. Oke, okay. Ya, cukup.
Atak dulu. Dia kuat ulang balik saya. Atak dulu. Mada siapa ya? Penyerang bukul ya. Jadi Bayu sama Suzila, alhamdulillah kanikannya sudah kan. Jadi sebagai tanda buktinya kebukinikannya Bayu Sila. Mas belum diberikan izin papasan sekitar deh. Dan ayah pasan gak banyak deh. Yang pertama buku nikah aja gue ya deh. Yang kedua jangan sampai rusak. Sudah tuh jangan hilang. Sudah tuh jangan batuka. Jangan bertambah. Ya lah ya. Enggak ya lah ya. Itu tuh ya. Ya sakitnya bu ya. Tapi dalam mana itu. Jadi kok kalau ada masalah kalian selesai lihat dulu deh. Jangan dibuat ke pengadilan agama untuk perceraian. Nah, itu saja. Pacik deh kau sih. Pacik deh kau sih. Pacik. Arahkan ke kamera lagi. Coba kamera ya. Tuh kamera yang lambat tuh. Tuh yang punya Pak Kuat tuh. Nah, oke, siap. Nah, Cece dulu. Pegang dulu. Bayu sendiri. Pegang dua tangannya. Dua tangan, kiri kanan, di atas. Nah, mau ke kamera. Oke. Siap, ya. Sebilah deh. Di atas. Di atas. Tangan kiri, di atas. Sik aja. Ah, gila kamera. Oke, sip. Pak. Baik, Pak Ibu, waktu itu berdoa dulu ya, Pak. Kita berdoa untuk menutup acara kita ini. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, akibatul muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ashabihi ajmain. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma fi lil-mu'minin wal-mu'minat wal-muslimin wal-muslimat al-ahya'i minhum wal-amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah jami' baina Bayu Sufyanto ma'a Suzila kama jama'ta baina Adam wa Hawa wa alif baina qulubihima kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha wa barik lahuma kama barakta baina nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khadijatul kubra wa ghairiha. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillah. Baik, Ibu dan Bapak, demikian acara nikah kita. Dari kami selaku petugas penghulu menyampaikan terima kasih dan banyak maaf kalau ada yang kurang berkenan. Kami akhiri selamat untuk kedua pengantin. Kita doakan mudah-mudahan rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sampai akhir hayat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bila taufiq hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.